ada ujian hidup, cubaan yang diberi Allah Subhanahu Wataala sebagai bentuk kasih sayang. Jika kita lulus, maka Allah akan mengangkat darjat kita di hadapannya. Tiap-tiap yang menyawa akan merasai mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Terjaga dari kehidupan di dunia. Sesungguhnya Allah akan menjaga hamba-Nya yang beriman, dan Dia mencintainya seperti kalian menjaga makan dan minuman orang sakit di antara kalian, kerana kalian takut pada kematiannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Adanya keinsafan. Allah memberikan dunia pada yang dicintai dan yang dibenci, tetapi Dia tidak memberikan kesedaran beragama kecuali kepada yang dicintainya. Maka barang siapa yang diberikan kesedaran beragama oleh Allah, berarti ia dicintai oleh Allah. Memahami agama. Hambanya akan dituntut menuju ke jalan yang benar dengan pelbagai petunjuk tertentu, sehingga proses pembelajaran ini diikuti dengan baik. Adanya kelembutan. Apabila kita melakukan satu tindakan yang kasar dan ganas, maka kita menyesali dengan tindakan kita. Ini kerana disebabkan adanya kelembutan. Jika Allah mengizinkan kebaikan penghuni suatu rumah, maka Allah akan memasukkan kelembutan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wataala. Apabila hati berasa tenteram dan terdorong, mudah membawa kepada kebaikan. Itulah satu tanda di mana Allah menyayangi kita. Itulah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang wajib kita pelihara dunia dan akhirat.